Aremania, kita ada di Nyangkem, nyangkrok bareng pemain. Oh, saya umur berapa sudah berhenti sekolah saya? Oh. Ya, saya baru dengar kemarin itu. Baru dengar. Kalau pemain tato singa tidak bakal lama main di sini atau apa kak? Bagaimana itu mitosnya? Tapi semoga saya main lama di sini. Kira-kira sekarang berubah jadi good boy, itu gimana perjalanannya gitu? Ya saya pikir juga usia itu juga. Dulu waktu saya pindah ke Indonesia, saya sendiri ke sini masih muda sekali. Saya sendiri, saya tidak ada orang atur saya yang bisa bilang ini bagus, ini tidak baik. Ini saya memang jalan semua sendiri. Itu agak sulit dan berat. Tapi akhirnya kalau jujur ya yang paling penting di hidup saya bisa rubah itu ya Bos Nabil Husay yang pemilik Borneo FC. Oke. Okay. Dan coach Iwan Setiawan juga. Yang mereka bisa rubah saya. Tapi yang ya Nabil Husay apa namanya? Kemarin sabar terus sama saya, sering cerita sama dia, sama keluarga mereka, sama keluarga dia. Akhirnya ya saya bisa berubah. Akhirnya juga alasan saya nikah juga, punya anak. Nah gitu. Keren banget. Perjalanannya nggak gampang loh sebenarnya Aremania, ya nggak sih? Soalnya sulit kalau kita dari Belanda, lahir besar di sana, saya pindah ke sini sendiri di kota besar Jakarta. Iya. Nah begitulah. Tapi nggak menyalahkan sih, maksudnya itu hal yang wajar sebenarnya ya, apalagi umur segitu gitu, nggak masalah. Tapi perjalanannya itu loh Aremania yang harus kalian, ya ini kan cerita yang kalian cuma bisa dengerin di sini kan ya, bener. Keren Diego. Terus sebenarnya ini pertanyaan yang lebih kita mengerucut lagi ya, sebenarnya nyaman nggak sih sama kondisi tim Arema FC yang sekarang gitu? Sampai sekarang ya nyaman, enak. Kalau saya lihat situasi tim kompak, mau junior pun sama senior semua ya satu tim, sama pelatih juga enak, santai aja gitu. Latihan keras tapi ya, santai enak gitu. Santai. Terus yang aku pengen tahu juga dan yang nonton juga pengen tahu, kira-kira nih gimana sih kan Diego baru nih masuk di sini. Gimana sikap pemain-pemain yang udah lama, pemain Arema yang lama ke Diego? Kalau saya pikir mereka open aja, welcome sama saya. Welcome. Dulu saya baru pertama kali ke Indonesia, saya udah main sama Dendi, Alfarizi, waktu di timnas. Terus udah kenal banyak pemain di sini. Sebenarnya udah kenal banyak ya, jadi nggak yang kaget atau gimana ya? Nggak. Mereka welcome sama saya. Terima kasih semuanya. Poin lagi. Terus ini nih. Kita juga pengen tahu nih. Ya kan, Diego kan masuk di Arema. Kira-kira dengan keadaan yang kayak gini dan sebagainya, harapan Diego buat Arema FC. Gitu. Harapannya lebih baik dari sebelumnya, lebih kompak. Apa namanya, saya lihat juga ada juragan sekarang sebagai apa presiden klub sekarang. Ini makin Arema makin apa tuh, makin profesional. Ini soal ini di mes baru saya lihat ini baru. Serius baru ya, saya dengar kan mes baru ini. Oh baru kan. Oh nggak boleh bilang kan? Nggak apa-apa serius, eksklusif. Training ground, saya dengar mau dibangun training ground dan segala macam dan luar biasa. Dan saya bangga saya bisa ya part of the progress di sini. Iya sih, aku juga bangga. Diego, katanya habis cedera nggak sih? Ya. Tapi cedera ringan aja, tidak parah. Oh nggak parah. Ya? Nggak parah. Nggak mengganggu latihan juga tidak, ya. Tidak, di bagian mana cedera ya? Ini di betisnya, cuma robek kecil aja. Oh. Itu paling ini yang. Untuk saya kemarin cepat keluar, saya udah rasa cepat itu ini paling 10 hari, mungkin 1 minggu lagi. Paling cepat ya recovery-nya. Aman. Itu tuh kalau pemain bola itu biasanya banyak cedera-cedera gitu. Cedera paling parah apa? Pernah enggak? Pernah aduktor ini. Ototnya di sini namanya aduktor. Iya? Itu 4 bulan dulu. Itu kenapa patah kah? Bukan, ini ototnya. Oh, ototnya. Oke. Okay. Tapi seharusnya itu cepatnya sembuh, tapi kemarin saya main di Borneo FC, saya paksa main terus, akhirnya ya robek. Oh. Itu lamanya, itu hampir 4 bulan saya kemarin.
4 bulan. Tapi ya? Itu berapa tahun yang lalu sudah? Oh, udah lama ya, berarti udah sehat-sehat. Aman, ya? Aman. Ya, aman. Kan sama keluarga yang sekarang? Kan keluarga di mana? Siapa? Istri sama anak? Istri sama anak. Baru-baru tiba di Malang kemarin. Oh, udah nyampe di Malang ya? Berarti gak jadi LDR-an ya? Sudah sini. Gak kuat mau LDR-an ya? Kuat dong. Tapi sama anak gimana dia? Apa? Jadi sekarang kan jadi bapak. Perasaannya jadi bapak. Gimana? Apa ya? Anak cewek cowok? Dua cewek. Dua-duanya cewek? Umurnya 1,5 sama 5 bulan. Kecil-kecil ya. Masih lucu-lucu ini. Masih lucu-lucu ini ya, bener-bener. Kalau sudah besar, nggak tahu ya. Nggak bercanda. Aku pengen nanya, bentar kalau misalnya, kan anaknya cewek-cewek. Terus ketemu orang yang kayak Diego gitu. Misalnya pasangan kayak Diego. Gimana coba tanggapan gimana? Nah, kalau dia sudah besar, dia mau alasan apapun, dia mau keluar dari rumah, sudah tahu semuanya. Ya, Diego gak punya anak cowok sih. Dia mau alasan mau skripsi di rumah ini, itu apa, gak? Enggak, disini. Gak bisa alasan jadi anaknya Diego. Hati-hati yang ketemu anaknya Diego nanti, ya. Dan macam-macam, bos. Terus masuk di Arema, nomor punggungnya berapa? 24. 24? Iya, nomor. Kayaknya sebelumnya juga 24 ya? Iya, tuh, dari awalnya sampai sekarang. Kenapa 24? Nggak tahu, itu nggak tahu nomornya hoki saya nih, hoki. Oh, tapi hokinya emang selalu dapat nomor 24 ya? Nomor hoki dari dulu. Lucky number 24. Lucky number. Saya pernah pakai nomor lain tapi saya main kurang bagus waktu itu. Serius? Iya, langsung tidak mau lagi. Mempengaruhi itu? Harus 24. Kalau nggak saya tidak mau tanda tangan kontrak. 24. Jadi gue kalau cari nomor rumah 24 ya, biar saya nyari gampang, bos. Nomornya 24. Nomor keberuntungan kamu berapa sih? Mau nyamain Diego gak? Terus habis gitu, Diego kan kalau masuk ke Indonesia kan terkenal dengan netizen ke netizennya. Gitu kan, yang biasanya ngetik jempol-jempol. Wih, ngeri ya, komen-komen, kayak gitu. Kalau tanggapan Diego sama netizen-netizen? Ya, jaga jarimu, itu aja. Jaga jarimu? Bukan jaga mulut, jaga jari. Jaga jarimu. Iya. Jaga jarimu. Kan kalau misalnya nanggepin netizen, itu biasanya tersulut emosi ya. Pengennya marah gitu. Oh ya. Emang dari dulu sebelum Instagram, masih zaman Twitter dulu, saya juga sering diserang begini. Twitter apa lagi? itu juga latih mental itu. Tapi akhirnya sekarang sudah biar aja, kalau orang mau komen apapun biar aja. Kalau dulu berapa tahun lalu saya sering komen, saya balas. Tapi sekarang biar aja. Balas-balas ya, dengan. Tapi sekarang biar aja sudah. Sekarang ya. Nggak usah diangkat apa itu. Makanya itu netizennya. Jaga mulut kamu, jaga jempol kamu, jaga. Terus gitu terakhir. Kan udah masuk di Arema ya, Diego ya. Kira-kira targetnya bersama Arema FC ke depannya gimana? Udah ada target? Target? Ya, kita semua dari poin nol semua nih ya, target juara. Selama masih bisa ya, target juara. Iya sih ya. Iya tuh. Kenapa tidak? Iya, betul. Diego dari tadi ngomong itu bilingual, bos. Iya kan? Bahasa Kalimantan, Maluku. Iya toh? Coba Diego ngomong bahasa Jawa bisa enggak? Saya cuma tahu iki opo itu aja. Iki opo, mangan opo. Kamu tahu aku ngomong enggak? Kan wis mangan gurung. Apa? Coba lagi. Kan wis mangan gurung. Mangan is makan kan? Mangan is. Makan, eating. Tahu. Kon wis mangan. Tidak tahu. Kon is you. Terus? Kamu udah makan belum? Belum. Suapin. Bahasa Jawa dong. Bahasa Jawa dong. Bahasa Jawa dong jawabnya. Kalau di Malang jawabnya lek gurung. Gurung. Artinya? Belum. Oh siap. Iya. Gurung. Kalau suapin apa? Suapin dong. Apa itu? Suapin dong, mau dong. Suapin dong gak ada sih, biasa aja ngomongin. Bercanda. Bahasa, Diego tau gak kalau Malang terkenal banget sama bahasa Walian? Walian? Bahasa Walian ini adalah satu kata kita bisa balik. Misalnya, tidur. Kita balik jadi rudit. Bener kan? Tidur kalau sam.
Sound. Jadi? Saya juga tanya ke Dani, apa ini sound-sound? Itu emas itu. Oh, oke. Okay. Keramalang. Keramalang? Apa itu? Kera. Bukan. Kera itu kalau dibalik apa? Kera kalau dibalik apa? Arak. Arak dong, kok arak sih? Ya, kera? Ya, arak kok. Arak. Oh, bukan arak. Arak. Agak gimana sih, gue ngomongnya arak. Arek jadinya arek itu arek. Anak Malang, maksudnya anak. No, siap. Anak Malang. Oke, okay, Diego harus belajar lagi kalau mau privat sama saya boleh. Siap. Gak bercanda. Kita masih lanjut ngobrol sama Diego Michelle nih. Diego, kan tadi kita karena dia udah bilang kalau misalnya udah bikin question Instagram. Banyak banget nih netizen kepo ya. Netizen kepo nih, tanya pertanyaan yang ini kayak wajib dijawab sih sama Diego. Nah, salah satu pertanyaan yang aku mau tanya gitu. @sxtrxxdtm. Ngeri juga. Ngeri aku juga gak tahu. Katanya ini, klub luar favorit Sam Diego. Goa at Eagles. Klub di kota saya dulu main di situ. Nah, ini klub saya ini. Tuh, di zoom. Go was... ahead Eagles. Itu di Belanda? Itu di kota saya bilang yang saya mulai di SSB profesional sampai senior ini di klub saya dulu, di kota saya. Pemain favoritnya Diego di... Oh, kalau pemain favorit tidak ada. Tidak ada. Cuma klub itu memang dalam hati sekali. Tapi udah pernah masuk gak sih di klub itu? Iya, saya dari kecil sampai besar. Oh, di klub saya, itu? Iya, di klub itu ya. Oh. Tapi saya dari kecil datang nonton. Dulu saya mimpi, kalau saya bisa itu mimpi saya pengen main di sini. Akhirnya saya masuk di SSB yang saya bilang di profesional di situ, di klub situ. Sampai saya masuk senior. Nah, itu sudah mimpi saya sudah. Tapi udah tercapai ya? Iya. Yeah. Kalau dulu saya tidak mimpi saya mau main di Barcelona, Real, tidak. Cuma itu aja. Gitu, kalau mimpi itu ya kejauhan enggak apa-apa. Kejauhan banget. Itu pertanyaan, satu pertanyaan. Masih ada pertanyaan lainnya. Kalau misalnya Arema nih ya mau mendengarkan jawaban dari Diego tentang question yang tadi, jangan kemana-mana. Ini ada dari @Risha PUBG. Rino, selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ternyata kamu terbaik, sumpah. Ini nggak cuma buat Rino yang bisa.